ini prajurit yang sudah bersumpah untuk bersedia ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Dan aku harap kamu mengerti. Saya akan berusaha membuat Salma bicara lagi. Saya sudah menganggap Salma seperti anak sendiri. Kapten juga punya anak? Saya belum nikah. Prajurit sejati juga harus hormat pada wanita. Setahun bisa ngerubah semuanya. Aku gak akan berubah. Tapi Neng belum tentu baik-baik aja di sini. Teteh harus siap mental. Anda masih muda sekali, namun Anda dikategorikan sebagai pengusaha sukses. Doakan kita akan bersanding tahun ini. Mungkin kamu yang udah gak terbiasa dengar suara saya ya? Karena udah terbiasa dengar suara yang lain. Dengarkan suara teriakan perempuan. Dengar suara bom aja kita gak takut. SP Gul. Assalamualaikum. Gul. Prajurit tidak akan menangis karena kematian. Dia cuma menderita karena pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Dan ini juga bukan kegagalanmu ataupun kekalahanmu. Ini justru kemenangan terbesarmu. Dan bagi prajurit, pertempuran tidak akan pernah selesai sampai kita mati.